Selamat sore sahabat-sahabat sekalian, berjumpa kembali dengan Benas TV Jalan. Kali ini kita jalan-jalan di wisata edukasi Banker Kopi. Biar tidak penasaran, tonton videonya hingga selesai. Wisata Kopi Sidoluhur ini adalah salah satu fasilitas kolam renang yang kita bisa nikmati jam 8 sampai sore, sampai kalau mau berenang sampai maghrib juga boleh. Ini kita nyantai-nyantai di sini, berenang sambil ngopi kopi rasa kafe, harga rasa warung ini. Dan yang bisa juga pengunjung kalau mau praktek bikin berbagai macam kopi bisa belajar di sini, bikin sendiri di sini, dinikmati sendiri, monggo. Jadi dengan fasilitas makanan-makanan ringan dengan harga yang sangat terjangkau, kalau mau menikmati wisata yang lain di sana ada kelinci, ada anggrek, monggo dinikmati. Yang jelas kita buka tiap hari. Kita memang tidak buka pada malam hari karena memang jauh dari tempat keramaian di sini, di tengah hutan-hutan kopi. Teman-teman yang pakai kendaraan, kita sediakan tempat parkir juga yang dikelola oleh warga sekitar sehingga kendaraan akan terjaga dengan aman. Ini kita kerjasama dengan masyarakat sekitar untuk menjaga kendaraan bapak atau saudara-saudara sekalian. Untuk itu tidak perlu khawatir dengan keamanannya. Yang pertama, memang kolam renang edukasi Kopi Sidoluhur itu menetapkan aturan yang dimana aturan itu saling menjaga di antara kita. Yang diusahakan kalau renang di sini pakai pakaian renang dengan menjaga, dengan harapan air tetap jernih. Yang kedua, dilarang membawa minuman yang beralkohol, dan juga dilarang untuk membawa senjata tajam yang membahayakan. Dan yang paling perlu, kita juga harus mengenali kedalaman kolam. Kolam ini ada dua, yang pertama adalah kolam untuk dewasa dengan kedalaman yang paling barat itu 80 cm, makin ke timur makin dalam ini dengan kedalaman 180 cm. Dan khusus untuk kolam anak-anak itu kita pakai kedalaman 60 cm dengan harapan tidak membahayakan kalau anak-anak itu tidak bisa renang sama sekali. Untuk keamanan kolam itu memang kita sangat kita perhatikan, tapi dengan harapan orang tua yang membawa anak juga ikut serta untuk mengawasi anak, karena kalau sudah anak berkumpul dengan temannya itu akan lupa dengan dirinya sendiri. Untuk itu orang tua itu juga harus mengawasi anak-anaknya juga. Memang di sini disediakan anak kolam yang selalu mengawasi keselamatan pengunjung dan selalu mengawasi kebersihan kolam. Tetapi yang namanya orang banyak itu kalau saling menjaga itu lebih terjamin keamanannya. Untuk itu kami mengharap bagi ibu-ibu, bapak-bapak, orang tua, para guru yang berkunjung ke sini, monggo kita kerjasama dalam rangka untuk saling menjaga. Dan kita memang ada anak kolam itu yang selalu keliling dan mengawasi semua peserta yang ikut, baik itu yang keliling kebun, yang masuk ke kolam. Dari Kediri, terus tadi kan rencananya mau wisata, terus saya lihat di Google Map ini rantingnya ini paling tinggi sendiri. Terus saya coba ke sini, terus ternyata di sini kolam renangnya bersih, terus makanannya terjangkau. Cuman yang kurang itu tempat bilasnya. Yang agak ini apa? Airnya kurang mancur. Kurang mancur lagi.
fasilitas anaknya kurang. Fasilitas anaknya yang kurang. Kalau makanannya terjangkau sekali, terus wahananya juga banyak, ada makanan makan kelinci atau terus taman anggrek, ya kan? Tapi anggrek ya. Aja. Ini tempatnya nyaman, airnya bersih, terus buat teman-teman, buat saudara yang pengen punya planning liburan boleh coba kesini. Dan selain di sini tempatnya bisa bersantai, makanannya terjangkau harganya, terus pokoknya ya, di sini santai. Kopinya ya, murah pak. Ini 9.000. Suasananya enak. Baru pertama kali. Kolam renangnya juga bersih. Enak tempatnya, sejuk. Buat santai-santai enak. Ini dari Kediri tadi, dari Kediri. Di Malang sini kan ada saudara tadi ingin cari tempat wisata, ya ketemunya yang paling dekat sini, terus akhirnya kesini lihat dari Google Map. Ini ya murah, harganya murah, makanannya juga murah-murah terjangkau, enak tempatnya pokoknya di sini. Jadi keluarga Kediri ini, jauh-jauh dari Kediri lihat kesini. Kan berarti sedikit harus ditambahin jadi tambah lagi ya. Kalau sudah ngajak kita kaporit, kita ukur lagi keasaman dan apa kandungan kaporitnya yang aman gitu. Baru kita soda as, kita tunggu semalam sudah mengendap. Paginya sudah bisa di pakai lagi di vakum. Vakum dulu gitu. Iya, karena mengendap. Maintenance-nya. Iya. Sampai roasting, giling, menjadi seorang barista itu dalam waktu singkat. Itu bisa satu paket. Juga kita akan menyediakan menu makanan yang satu paket dengan snack dan makanan yang dengan harga yang amat sangat terjangkau. Harga kami sesuaikan dengan permintaan yang bersangkutan, yaitu masyarakat sekitar atau khususnya Kabupaten Malang, Jawa Timur, kalau bisa seluruh Indonesia, kita belajar bersama tentang bagaimana kopi ini bisa menjadi andalan kita bersama, kita nikmati bersama, sarana untuk mencari rezeki bersama. Itu monggo gunakan fasilitas ini untuk meningkatkan kualitas diri di bidang kopi.